Dalam mendukung Taruna Kaur yang telah dikirimkan untuk menimba ilmu di beberapa kampus di bawah naungan Kementerian Perikanan dan Kelautan, pemerintah Kabupaten Kaur memberikan uang saku Rp500.000 untuk setiap Taruna per bulannya. Dikatakan Sekretaris Perikanan Kaur Robi Antoni, pemerintah Kabupaten Kaur sudah menganggarkan uang saku Taruna selama 4 tahun atau 8 semester. Sementara itu untuk biaya buku, makan, dan lainnya, hal tersebut ditanggung pemerintah pusat. Untuk diketahui, Taruna Kaur yang telah dikirimkan dari tahap pertama sebanyak 37 dan di tahap kedua sebanyak 49 cadangan menunggu keputusan pemerintah pusat. Dari total 86 Taruna yang telah dikirimkan, anggaran yang akan disiapkan pemerintah Kabupaten Kaur sebanyak 2 miliar rupiah lebih untuk selama 4 tahun. Taruna kita ini kan masuk program DAO ditentukan bidang pendidikan. Tahun kemarin itu kita, Pak Bupati Kaur, mengasih bantuan beasiswa itu Rp500.000 per orang per bulan. Nah, untuk tahun ini juga sama kita ajukan dengan pemerintah daerah melalui DAO ditentukan kebijakan ini Rp500.000 per bulan untuk per anak. Yang pertama itu kita ada 37 yang final sampai akhir. Yang ini 49. Sementara itu untuk syarat mengikuti Taruna sendiri, selain telah lulus sekolah menengah atas dan merupakan warga asli daerah, para calon harus mengikuti seleksi ujian yang ditentukan Kementerian Perikanan dan Kelautan RI. Febrianto, Ramadan, RBTV melaporkan.